Masyarakat Kabupaten Karawang yang memiliki utang piutang dengan perbankan, silakan ajukan ke dunia perbankan. Berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, kami meminta kepada pihak leasing, kepada pihak perbankan, untuk memberikan keringanan bagi semua nasabahnya. Semua perbankan yang ada di Kabupaten Karawang kiranya wajib mentaati peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saya sudah punya loh keputusan OJK-nya. Kalau ingin tahu, silakan madep ke saya. Nanti akan saya kasih pada dunia perbankan yang ada di Kabupaten Karawang. Masyarakat Kabupaten Karawang yang memiliki utang piutang dengan perbankan, silakan ajukan ke dunia perbankan dan pasti nanti akan dibantu oleh perbankan. Khusus untuk Bank Jabar Banten Cabang Karawang yang menjadi satu-satunya tempat penyimpanan kas daerah. Ini saya mohon dengan sangat. Kiranya 5 bulan ke depan jangan sampai ada potongan gaji, potongan tunjangan, potongan koperasi Pemda yang biasa rutin dilakukan oleh Bank Jabar Banten Kabupaten Karawang. Kasihan PNS kita.